Tuan sekalian, seperti yang dijelaskan tadi oleh Yang Amat Berhormat, hasrat beliau telah membukakan ruang kepada kita untuk bukan sahaja nak bilang kejayaan, kebaikan, tetapi juga untuk nak menyemak semula apakah kelemahan kita untuk kita baiki. Semoga insyaAllah dengan demikian akan dapat kita teruskan pembangunan bersama Islam ini, membangun bersama Islam ini dalam rangka menuju ke depan insyaAllah. Seperti yang telah dinyatakan oleh almarhum Syed Abdul Alam Maududi dalam sebuah buku kecil, Prasyarat Kejayaan Harakah, menyatakan bahawa kejayaan sebuah organisasi terletak pada empat perkara. Pertamanya disebut sebagai syura. Yang keduanya ialah ukhwah. Yang ketiganya disiplin. Dan yang keempatnya ialah muhasabah. Di empat perkara ini, salah satu daripadanya ialah muhasabah. Dan muhasabah itu adalah perkara yang dibentangkan hari ini. Dan insya Allah jika ini dapat kita laksanakan dengan betul, maka ia adalah merupakan salah satu daripada ciri yang disebutkan oleh Syed Abdul Alam Maududi, aspek unsur kejayaan sesebuah organisasi. Semoga insya Allah dengan adanya elemen muhasabah ini yang akan dilaksanakan secara terbuka, secara terus terang, semoga kita akan dapat melihat kelebihan, kekurangan kita untuk kita bina masa depan yang lebih gemilang insya Allah. Kesanggupan kepimpinan yang baru membuka ruang untuk mengadakan muhasabah seperti yang terbuka seperti ini adalah merupakan satu keseriusan yang perlu diberikan pujian. Sebagai manusia yang terlibat dengan meneruskan sebuah negeri, pasti banyak kebaikan yang diperlukan dan pasti banyak pula yang betul dilaksanakan dan pasti tidak sedikit juga yang salah terlaksana. Sebenarnya yang aib itu bukanlah kerana buat salah, tapi yang aib itu ialah kerana kita terlalu kekal dengan kesalahan. Jadi forum ini insyaAllah akan dimulakan dengan persoalan yang pertama yang akan ditujukan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli, iaitu setiap kepimpinan ada legasinya, ada tinggalannya. Apakah pada hemat Yang Berhormat legasi Tok Guru yang telah memberi kesan sejak dulu, kini dan selamanya? Dan apakah harapan dan hala tuju yang harus dilaksanakan oleh kepimpinan sekarang bagi meneruskan legasi kepimpinan Yang Amat Berhormat Tunggu ini? Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia pengerusi panel pada pagi ini, yang dihormati dan dikasihi Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan Darun Naim, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Ahli-Ahli Yang Berhormat Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan, yang dikasihi dan dihormati barisan ahli panel yang dijemput khas oleh Institut Pemikiran Tok Guru pada pagi ini, yang insyaAllah boleh menyumbang buah pemikiran kepada kerajaan yang ada untuk terus memperbaiki kelemahan dan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat negeri Kelantan insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat mengadakan program sebegini pada pagi ini. Dan saya sendiri mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Institut Pemikiran Tok Guru kerana sudi untuk menjemput saya sebagai salah seorang ahli panel yang saya percaya bagi mewakili pihak kerajaan negeri. Walaupun sebenarnya masih ada ramai di kalangan pimpinan kerajaan negeri yang lebih berpengalaman daripada saya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam masa yang sebegitu singkat adalah agak mustahil sebenarnya untuk menyebut kesemua legasi ataupun kesan-kesan yang dibuat oleh kerajaan Yang Amat Berhormat mantan Menteri Besar Kelantan Tok Guru Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nim Abdul Aziz Nikmat dalam masa 23 tahun. Tetapi masa yang diberikan saya rasa sudah cukup untuk saya bagi menyebut secara umum antara kejayaan-kejayaan yang telah dicapai dalam masa 23 tahun, bukan sahaja kepada rakyat Kelantan tetapi juga kepada rakyat Malaysia.
dan juga pengiktirafan yang telah diberikan oleh masyarakat dunia kepada kepimpinan yang amat berhormat Tuan Guru, sehingga sebuah yayasan di Filipina telah menganugerahkan kepada Tuan Guru anugerah Nobel Keamanan pada tahun 2008. Dalam satu buku yang ditulis yang bertajuk 100 orang yang paling berpengaruh, 100 the most influential people in the world, 100 orang Muslim yang paling berpengaruh, meletakkan yang amat berhormat masa itu sebagai orang yang ke-44 di dunia yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Jadi insyaAllah dalam masa yang itu juga saya akan cuba untuk membentangkan secara umum hala tuju kerajaan negeri yang baru. Tuan-tuan yang dihormati dan kasih sekalian, saya ingin mulakan dengan memetik satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar kepada pentadbiran dan juga pemerintahan kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 41, mereka-mereka sesiapa yang diberikan kuasa untuk memerintah, hendaklah yang pertama sekali mereka membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang patuh kepada perintah-perintah dan peraturan Allah. Contoh yang diberi adalah mereka mendirikan sembahyang. Tanggungjawab yang kedua adalah tanggungjawab kepada rakyat. Wa atuz zakah, hendaklah membantu rakyat, kebajikan rakyat. Wa atuz zakah, zakat itu menjadi contoh kepada kebajikan pemerintah kepada rakyat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, ini tanggungjawab yang besar. Amaru bil ma'ruf, tanggungjawabnya hendaklah mengajak manusia melakukan kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, mencegah manusia daripada melakukan keburukan, munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara. Ini adalah salah satu daripada ayat minal ayatil bayyinat yang banyak menjelaskan tentang tanggungjawab prinsip sebuah kerajaan dalam Islam. Maka seawal pemerintahan yang amat berhormat Datuk Bentara Setia pada tahun 1990, 23 tahun yang lalu, maka kerajaan yang amat berhormat telah cuba untuk memenuhi keempat-empat asas yang telah disebutkan tadi dengan yang pertama sekali patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam pentadbiran. Maka Tuan Guru, dalam rangka kuasa pentadbiran yang sempit mengikut federalisme ala Malaysia, yang mana kuasa yang diberikan kepada kerajaan negeri dan ketua kerajaan negeri ditentukan oleh perlembagaan sempit, dalam masa yang sama mempunyai juga sekatan kewangan yang terhad, cuba untuk melaksanakan ini dengan kuasa yang ada sahaja. Tok Guru kata, kalau kita tak boleh nak buat semua, kita jangan tinggal semua. Prinsip usul fiqh pun kata, ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu. Kalau kamu tak mampu nak buat semua, jangan kamu tinggalkan semua. Ayat tadi kata, hendaklah kamu buat semua perintah Allah. Tapi dalam kuasa kerajaan negeri, kita tidak mampu untuk buat semua perintah Allah, sebab kuasa tidak ada kepada kita. Ya. Tapi dalam keadaan itu pun Tok Guru cuba buat, ya, cuba laksanakan dalam keadaan yang terhad itu. Patuh kepada Allah. Cuba avoid unsur riba dalam pentadbiran kerajaan negeri. Pindahkan akaun daripada bank konvensional kepada bank Islam, sehingga kesannya lahirlah, berkembanglah perbankan Islam seluruh Malaysia. Tidak membenarkan penjualan arak, mengharamkan persembahan-persembahan kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Lepas itu berbuat baik kepada manusia, bermacam-macam disenaraikan dalam buku ini yang dikeluarkan oleh Urusdia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan,
segala program kebajikan yang dibuat oleh Tok Guru untuk kebaikan rakyat Kelantan dalam suasana terhadnya kuasa dan juga keuangan. Antaranya takaful kifalah, antaranya azwaj, kebaikan-kebaikan kepada armalah, kebaikan-kebaikan kepada rakyat miskin dengan program ladang rakyat. Sehinggakan negeri-negeri yang mempunyai pendapatan yang lebih, negeri-negeri yang diistilahkan sebagai negeri-negeri yang kaya di Malaysia pun tidak mampu untuk membuat sebagaimana yang kerajaan negeri Kelantan buat. Kemudian menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kejahatan, itu adalah antara agenda Tok Guru daripada awal sampai akhir pemerintahan selama 23 tahun. Cabaran yang besar yang dihadapi oleh Tok Guru pada waktu itu adalah apa? Cabarannya adalah bagaimana kita cuba mentadbir sebuah negeri dalam kuasa yang sedikit untuk kita menjalankan prinsip-prinsip Islam, kerana mewakili parti Islam dan ideologi kita begitu, nak laksanakan prinsip pentadbiran Islam dalam kerangka dan juga pentadbiran sekular. Itu cabaran paling besar. Dan ini cabaran kepada gerakan Islam seluruh dunia. Macam mana nak melaksanakan cara hidup pentadbiran sekiranya diberi kuasa dalam paradigma paradigm sekular yang telah ada beratus tahun yang ditanam oleh penjajah. Sehingga kan sudah hilang daripada pemikiran umat Islam adanya siasah politik dalam Islam. Sehingga sudah hilang dalam pemikiran umat Islam bahawa Islam mampu mentadbir. Sehingga sudah hilang daripada masyarakat Islam bahawa ulama itu adalah seorang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja memahami agama tetapi dalam masa yang sama mempunyai tanggungjawab untuk mendidik manusia. Itu tanggungjawab. Itu cubaan yang paling besar sekali. Tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita mampu. Saya tidak kata sempurna. Tetapi kita sentiasa memperbaiki daripada masa ke semasa. Ya. Dan dalam pentadbiran memperkenalkan membangun bersama Islam. Nak maju tetapi dalam acuan Islam itu bagaimana? Apabila memerintah, orang kata apa pembangunan kemajuan yang boleh dibuat? Kita boleh buat. Tetapi kemajuan yang bagaimana? Itu menjadi cabaran yang paling besar kepada kita dalam pentadbiran Tok Guru memperkenalkan ubudiyah, mas'uliyah dan juga itqan. Rasa perhambaan di kalangan pimpinan dan pegawai kerajaan negeri bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap Allah. Mas'uliyah, mereka mempunyai tanggungjawab terhadap rakyat. Dan itqan, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyempurnakan tanggungjawab itu secara cemerlang. Alhamdulillah dengan program-program yang dibuat, maka satu rekod dunia saya rasa, kalaupun tidak dunia Malaysia, pegawai-pegawai tinggi kerajaan negeri, pimpinan politik tertinggi kerajaan negeri dalam masa 23 tahun dipimpin oleh satu parti, tidak ada satu kes kerasuah, zero corruption. Ini adalah satu rekod dunia yang dicipta oleh Kelantan. Mana ada? Ini adalah lahir daripada kesedaran terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tok Guru dalam masa itu telah membuat program-program sosial kebajikan kepada rakyat, ekonomi, pendidikan. Ya, sebelum ini kita tidak ada tahfiz sains. Tok Guru buat tahfiz sains. Kemudian apabila tahfiz sains ini menjadi satu yang produk yang begitu masyhur, ditiru oleh kerajaan negeri Terengganu, alhamdulillah dengan menubuhkan sekolah imtiaz yang lebih kurang sama. Dan sekarang ini apabila Menteri Besar Terengganu menjadi Menteri Pelajaran, mengembangkan lagi konsep imtiaz itu kepada apa dipanggil sebagai sekolah ulul albab. Asalnya daripada mana? Asalnya daripada Kelantan itu. Dan berapa banyak program pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan yang menjadi ikutan walaupun pada asalnya dicemuk. Yang menjadi ikutan walaupun secara malu-malu oleh kerajaan pusat. Saya tak sebut satu persatu. Yang terbaru yang kita buat dalam kerajaan baru ini adalah Al-Hidan. Kita bagi 30 hari cuti kepada isteri-isteri
yang menjawab jawatan kerajaan yang kematian suami. Saya rasa akan ditiru insyaAllah satu masa nanti. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kejayaan yang paling besar sekali, saya tak nak sebut kebaikan yang dibuat, tapi bagi saya kejayaan yang paling besar sekali adalah 23 tahun itu kita dapat mengembalikan siasat Islam, teori politik Islam secara praktikal dalam masyarakat sekular yang tidak ada asalnya ragu tentang Islam. Kita dapat mengembalikan kepercayaan rakyat bahawa rupanya dalam Islam itu ada politik dan politik boleh memerintah. Sebelum ini hanya ada dalam buku-buku sahaja. Walaupun orientalis, kalau belajar daripada orientalis akan disebut Profesor Sharp, HLA Hart. Dia kata Islam memang ada politik, tapi pelaksanaannya tidak ada. Tapi di Kelantan ini, kita dalam masa 23 tahun, dalam masa yang terhad, kita dapat inject, walaupun secara sedikit-sedikit, teori pemerintahan Islam dalam ruang yang sempit, kita dapat menghidupkan kembali ijtihad dalam politik yang sudah lama terkubur disebabkan oleh penjajahan terhadap negara-negara umat Islam. Dan saya ambil satu contoh sahaja, walaupun kita tak mampu nak laksanakan. Selepas ini tuan-tuan boleh tanya kenapa. Isu hudud. Seawal pemerintahan ini, walaupun kita tahu kita tak dapat nak laksanakan, tetapi sekurang-kurangnya tanggungjawab kita adalah menjadikan dia satu enactment. Sehingga kan enactment ini dipuji oleh ulama dan dijadikan sebagai contoh. Masa itu saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa, dijadikan sebagai rujukan kepada undang-undang jenayah Islam. Profesor Mahmud Saidun dalam satu tulisan dia, dia kata ini adalah satu ijtihad baru dalam teori jenayah syariah Islam dalam sebuah negara moden yang mengambil kira suasana setempat. Itu hudud Bill of Kelantan. Salbiah Ahmad, salah seorang kuat dalam Sisters in Islam, dia kata hudud yang ada di Kelantan ini menggabungkan beberapa hudud daripada Pakistan dan negara-negara daripada Afrika. Dia kata ini adalah satu breakthrough dalam perkembangan undang-undang jenayah Islam. Kebaikan yang kedua, apabila PAS, Tok Guru memerintah Kelantan, hak ini besar dan kesannya besar juga, tak kurang juga, adalah memberi alternatif kepada rakyat. Selama ini, rakyat hanya menganggap bahawa Barisan Nasional dan UMNO sahaja yang boleh memerintah. Baik ke, buruk ke, mesti pilih BN. Tapi apabila kita mampu memerintah dalam masa 23 tahun, bukan UMNO, bukan BN, dan kita boleh buktikan bahawa kita lebih baik, tidak ada rasuah, boleh buat kebaikan lebih daripada apa yang diorang buat dalam masa yang terhad sebegitu, maka memberi ruang kepada rakyat untuk berfikir ada alternatif untuk memilih kerajaan dan memberikan pilihan yang kedua kepada rakyat. Tidak ada lagi monopoli Barisan Nasional. Apabila tidak ada lagi monopoli, maka ia adalah satu saingan yang baik. Maka berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. BRIM itu kenapa? Berbagai-bagai bantuan yang diberikan oleh Barisan Nasional kepada rakyat itu kerana apa? Kerana sudah ada saingan. Dan apabila kita berjaya lakukan di sini, maka di Selangor jatuh BN, di Perak jatuh BN, di Penang jatuh BN, kerana sudah ada keyakinan rakyat bahawa ada parti yang menjadi alternatif kepada BN. Itu bagi saya. Pasca Tok Guru, tuan-tuan sekalian, Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar yang ada hari ini adalah penyambung legasi Yang Amat Berhormat Tuan Guru. Dan dalam majlis sambutan 23 tahun, Yang Amat Berhormat kata, dalam parti saya orang nombor dua, Tok Guru orang nombor satu. Walaupun Tok Guru bukan lagi menjadi Menteri Besar, tetapi dia tetap juga ada bersama-sama dengan kita, dia tetap juga menjadi penasihat. Dan IPTG ini pun ditubuhkan untuk menyambung legasi itu. Tok Guru boleh bagi sumbangan, Tok Guru boleh bagi sumbangan. Dan amat berat sebenarnya untuk ganti Tok Guru. Siapa saja nak ganti Tok Guru amat berat. Tetapi Kelantan telah ada acuan pentadbiran yang tersendiri yang telah dibina selama 23 tahun. Pemimpin yang datang kemudiannya sebenarnya agak bertuah kerana hanya perlu untuk mengikuti acuan tersebut. Binaannya telah diasaskan oleh pimpinan yang terdahulu bersama dengan Tok Guru, yang mana Yang Amat Berhormat pun ada sekali pada waktu itu. Bukan baru dalam kerajaan, lama berpengalaman dalam kerajaan. Faham sangat apa kehendak. Bangunannya bangunan yang sama, arkitektur seninya adalah arkitektur yang sama.
dan kita akan cuba untuk pastikan ianya terus berkekalan. Dasar ini diteruskan oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Sebab itulah di awal-awal pemerintahannya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun meletakkan visi kerajaan negeri Kelantan adalah keberkatan, kebajikan, rakyat yang bermaklumat dan juga meningkatkan sumber pendapatan ekonomi negeri. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Yang Amat Berhormat Ustaz Menteri Besar telah memulakan pentadbiran yang baru ini, ya, dengan mengadakan siri bengkel sebagaimana yang disebutkan tadi dengan pakar-pakar daripada semua bidang yang kita namakan sebagai ilmuan. Dan hasilnya adalah satu perancangan strategik dan suatu formula yang kita namakan sebagai S3PK, yang bermaksud sistem pemantau pelaksanaan projek negeri Kelantan. Gunanya adalah supaya Menteri Besar dan juga esku-esku kerajaan negeri boleh memantau semua projek dan juga perancangan kerajaan negeri secara dekat. Maka tuan-tuan, fokus dalam masa 5 tahun ini adalah nak melihat apa kehendak rakyat. Kerajaan mesti melihat apa kehendak rakyat. Dan kita tahu apa kehendak rakyat. Sebab itu, kerajaan yang ada hari ini adalah hasil daripada kemenangan PAS dan juga Pakatan Rakyat. Dan kehendak rakyat itu kita terjemahkan dalam bentuk manifesto pilihan raya. Maka insya-Allah fokus kita adalah untuk memastikan bahawa 9 tawaran yang kita berikan dalam manifesto pilihan raya, termasuklah juga lebuh raya rakyat, termasuklah juga stadium, tuntutan royalti, pembangunan bandar-bandar baru, masalah air bersih, rumah mampu bilik, ini menjadi fokus. Walau bagaimanapun, kita mesti strike the balance antara kehendak rakyat dengan kemampuan kerajaan negeri, dan kita akan cuba untuk buat peringkat demi peringkat. InsyaAllah kerajaan negeri di masa akan datang ini akan cuba untuk sentiasa menambah baik tadbir urus dan juga kefahaman Islam di kalangan rakyat dan juga pegawai negeri. Tanpa sokongan yang padu daripada kerajaan negeri, tidak mungkin kerajaan ini mampu bertahan sampai hari ini. Saya bagi pihak kerajaan negeri dalam majlis ini ingin mengambil peluang untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga terima kasih kepada semua pegawai-pegawai kerajaan negeri yang telah bersama-sama dengan kerajaan ini buat kerja secara profesional mengikut undang-undang dan juga perlembagaan negara dan juga perlembagaan Malaysia. Sebab itulah kerajaan negeri baru saja melancarkan apa yang kita namakan program diploma tasawur Islam kepada pegawai-pegawai kerajaan negeri yang dianjurkan bersama dengan KIAS supaya dapat memantapkan kefahaman pegawai-pegawai terhadap aspirasi dan juga kehendak kerajaan. InsyaAllah kerajaan juga akan berusaha untuk meningkatkan hasil pendapatan negeri melalui misi pelaburan yang disusun. Kerajaan negeri insyaAllah akan menyusun atur GLC dan juga projek penswastaan. Projek-projek yang berskala besar akan diteruskan melalui kaedah penswastaan. InsyaAllah tanpa sokongan daripada kerajaan pusat, kita tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Maka kerajaan negeri yang telah mengambil inisiatif untuk melihat dan menjalinkan hubungan antara G2G dengan kerajaan persekutuan, membina hubungan atas dasar kerajaan negeri sebagai sebuah negeri dalam persekutuan, yang mana kita ada tanggungjawab. Dalam masa yang sama, kerajaan persekutuan sebagai bapa kepada persekutuan Malaysia ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab ini dimaktubkan dalam perlembagaan, khususnya dalam jadual ke-9 senarai 1, 2 dan juga senarai 3 perlembagaan Malaysia. Kita akan cuba mengemaskan institusi hubungan ini untuk kebaikan dan juga faedah rakyat. Kita akan cuba dapatkan hak kita, contohnya royalti dan sebagainya. Dan setakat ini hubungan GLG antara G2G ini berjalan dengan lancar, ya. Esko-esko kerajaan negeri telah mengadakan lawatan kepada menteri-menteri pusat, dan begitu juga menteri pusat datang ke Kelantan, ada hubungan yang baik insya-Allah. Ya. Dan akhir sekali saya nak sebut, kerajaan negeri yang ada pada hari ini sentiasa terbuka sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi untuk menerima
apa saja pandangan yang baik. Ya, walaupun pandangan itu ya dirasakan pedas kepada kami, tapi kita mampu untuk menerima dengan baik sekiranya mendatangkan faedah kepada rakyat dan negeri. Saya ambil satu contoh, ya. Ada polemik antara pimpinan kerajaan negeri dengan Profesor Agus. Ya, baru-baru ini. Dan kedua-duanya ikhlas untuk mencari penyelesaian sehingga dijemput Profesor Agus datang, dan keikhlasan Profesor Agus itu dibuktikan apabila beliau sanggup datang berjumpa dengan pimpinan kerajaan negeri. Dan di situ berpuluh cadangan yang dibawa oleh Profesor Agus kepada kerajaan negeri. Dan memang setengahnya kita tahu. Setengahnya cadangan yang diberikan itu memang kita faham daripada dulu lagi, itu kehendak rakyat. Tetapi ada kekangan. Contohnya dalam bidang saya, Yayasan Islam Kelantan, hendaklah memperbaiki prasarana yang ada di sekolah Yayasan Islam Kelantan. Memang kita tahu itu kekurangan kita. Tetapi negeri ini adalah negeri yang paling banyak sekali memperuntukkan bajet tahunannya untuk pendidikan Islam nak dibandingkan dengan seluruh negeri yang ada di Malaysia. Kita memperuntukkan 19% daripada bajet negeri untuk pendidikan Islam. Walaupun kita mempunyai bajet yang terhad. Sedangkan negeri-negeri yang lain hanya antara 3.5 hingga 4.5% sahaja. Tapi kita insyaAllah, sehinggakan pelajar pejabat menteri besar senaraikan cadangan-cadangan tadi dan berikan kepada esku-esku yang terlibat. Ini pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang luar yang sayang dan kita terima. Akhir sekali harapan, tadi disebutkan harapan. Harapan kita di masa yang akan datang dengan kerajaan baru, dengan pimpinan baru dan sebagainya, legasi daripada yang lama, untuk faedah rakyat Kelantan. Untuk faedah rakyat Kelantan, bumi putera, orang Melayu, orang Islam, begitu juga orang bukan Islam dan sebagainya, kita nak melihat keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang itu. Konsep federalisme itu dihayati sepenuhnya. Kita akan bina ini, kita akan wujudkan kefahaman ini di kalangan rakyat Kelantan. Begitu juga kita mengharapkan kerajaan persekutuan menganggap bahawa Kelantan ini adalah salah satu negeri yang juga berhak mendapat hak dan juga bantuan daripada kerajaan. InsyaAllah kalau ini dapat dibina, kita melihat masa depan yang sangat baik kepada negeri dan juga negara. Berlaku adil. Ya? Berlaku adil. Imam Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Hisbah, dia kata inna Allah yansuru ad-daulat al-adilah walau kanat kafirah wala yansuru daulat al-zalimah walau kanat mu'minah. Allah akan tolong negeri-negeri yang adil walaupun negeri itu kafir, dan Allah tidak akan tolong negeri-negeri yang zalim walaupun negeri itu mukmin. Kita kena ingat prinsip ini. Saya bimbang kalau DAP boleh buktikan dia adil di Pulau Pinang dan kita Islam tidak adil di pusat, saya bimbang, takut-takut orang mula hilang kepercayaan terhadap kuasa Melayu. Sebaliknya orang anggap bahawa kalau begini sifatnya walaupun mereka kafir, lebih baik kita bagikan kepercayaan pemerintah negeri kepada mereka. Jadi itu prinsip yang kita harapkan tuan-tuan dalam masa yang ringkas ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada yang berhormat Dato' Dr. Fadli. Itu dia apa yang telah disebutkan oleh yang berhormat Dato' panjang lebar tentang apa yang telah dilaksanakan oleh kepimpinan Tok Guru selama 23 tahun. Sekarang giliran yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Mazhar. Profesor, apakah yang telah dilaksanakan oleh yang amat berhormat Tok Guru seperti yang dijelaskan oleh yang berhormat Dato' Dr. Fadli tadi memenuhi tanggungjawab sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Negeri Kelantan? Atau dengan kata lain, apakah yang dilaksanakan oleh yang amat berhormat Tok Guru telah memenuhi konsep kepimpinan Islam? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengerusi
Yang saya hormati Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, ahli-ahli Esko, pegawai kerajaan negeri, ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Soalan ini susah. Ni soalan ni bukan rancang Pagi ni baru dapat. Tapi saya nak sebut beberapa perkara. Sebuah kerajaan yang baik ialah kerajaan yang merancang sesuatu yang dapat survive di dalam negara itu dalam jangka masa yang panjang ataupun di bawah pentadbirannya. Kita ada beberapa contoh yang simple untuk kita lihat. Umpamanya ialah yang tidak boleh panjang, tak lasting. Perancangan yang begitu bersifat politik, yang mempunyai lakar pemikiran politik yang tidak jelas, seperti, kalau minta maaf kalau kita berbeza, seperti Islam Hadari umpamanya, jika kita masih ingat. Islam Hadari telah membelanjakan wang yang begitu banyak. Institut Islam Hadari, bajet Islam Hadari dan banyak. Dan akhirnya, kita lihat Islam Hadari tak ada. Bila datang dengan Perdana Menteri baru, dah tak timbul satu Malaysia pula. Dan Islam Hadari dah habis. Sedangkan wang yang telah dibelanjakan begitu banyak. Maka sebab itu ialah perkara yang paling penting untuk seseorang ahli politik berfikir ialah bukan soal imej dia sebagai seorang tokoh politik, tetapi ialah kemaslahatan pentadbirannya dalam jangka masa panjang. Dan ini saya akan sentuh, akan sebut beberapa poin di sini. Saya nak sebut, yang pertama ialah Kelantan merupakan satu madrasah, institusi yang sangat penting di dalam sejarah pentadbiran Islam. Kerana walaupun kita tahu ada era 70-an, 60-an dan sebelum itu, ialah era gerakan Islam memperkatakan tentang Islam yang syumul. Tentang politik Islam, buku-buku yang ditulis oleh Hasan Al-Banna dan seumpamanya, Syed Qutb tulis tentang politik Islam, dan kemudian Maududi antara yang banyak bercakap tentang politik Islam. Tetapi mereka ini semua tidak pernah mempunyai pengalaman pentadbiran. Mereka hanya menulis di atas kertas. Dan mereka macam saya lah, profesor-profesor ni. Kita menulis, tapi belum tentu kita mempunyai pengalaman untuk menterjemahkan apa yang menjadi retorik, apa yang menjadi coretan di atas kertas kepada medan. Bukan senang. Sebab itu pada era 79, 78, apabila revolusi Islam Iran, dia namakan dia sebagai revolusi Islam, saya tak apalah, isu Syiah tu satu hal, tapi saya nak cerita sejarah. Ramai orang begitu tertarik bukan kerana mereka nak Syiah, tetapi kerana keinginan untuk melihat diterjemahkan pentadbiran Islam itu. Hatta orang yang menentang Khomeini kemudian, Said Hawa dalam tulisannya Al-Khumainiyah Syudzuz fil Aqaid wa Syudzuz fil Mawaqif, Khomeini yang ganjil pada akidah dan ganjil pada pendirian, dia sendiri bagi tahu, dan boleh baca, siapa yang baca dia, tentang hadhihi syahadati wa hadhihi tajribati, Said Hawa tulis, inilah sijilku dan inilah pengalamanku. Dia kata hari pertama dia pergi jumpa Khomeini, memang dia kagum, ramai orang jumpa, sebab bukan nak Syiah, nak tengok pentadbiran tu. Dan Allah, banyak gerakan Islam seluruh dunia pada era pada 90-an, mereka tak menang. Allah uji Kelantan, bagi kuasa kat Kelantan, walaupun tak penuh, tapi kuasa. Suatu percubaan untuk menguruskan kerajaan negeri bagi kelompok yang telah menyeru kepada idea politik Islam. Dan ini satu perkara yang susah. Saya nak sebut 2-3 poin, kemudian kita akan bincang.
Kita balik kemudian. Kelantan ini, pengalaman Kelantan, saya selalu kata, pengalaman Kelantan, pengalaman Kelantan. Saya tak begitu associate dia dengan PAS. Saya minta maaf. Kerana PAS di Terengganu tumbang. PAS di Kedah juga tumbang. Walaupun apa alasan yang mereka berikan, hakikatnya tumbang. Kata kerajaan pusat tak bagi itu, Kelantan juga ada benda yang sama tapi dia tak tumbang. Dia hadapi benda yang sama. Bahkan serangan pada era 90-an jauh lebih hebat pada era ni. Media tak ada. Dulu internet tak secanggih macam sekarang. Susah nak pergi jawab balik, nak kena pergi jumpa kampung-kampung. Sekarang kerajaan, orang pun tak ubah tengok RTM, tak ubah tengok TV3. Boleh update banyak perkara dalam internet. Lebih mudah. Pun begitu tombang dua-dua kerajaan negeri ini. Jadi ini adalah pengalaman Kelantan. Saya balik kepada idea, bila cakap tentang pastor Tok Guru. Dulu selalu orang kata, rasa-rasa kalau Tok Guru ni Aziz tak ada, habis Kelantan ni. Saya nak bawa kepada 2-3 poin untuk kita bincang. Pertama, pemerintah yang paling sukar dalam sejarah Islam pada peringkat awal ialah pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tuan-tuan, siapa yang start Islam, dia kena realize perkara ini. Kenapa? Nabi bila dia memerintah, dia ada dua kuasa kat dia. Satu, dia Nabi. Bila dia Nabi, bila dia bagi arahan, kadang-kadang sahabat kena tanya, ahadhihi manzilatun anzalakah Allah anil har wal ra'i wal makidah, umpamanya. Seperti Hubab bin Munzir tanya, kan? Ini adalah tempat yang Tuhan turunkan ke ataupun Rasulullah pilih sendiri? Pasal ada status Nabi tu. So nak lawan dia pun tak boleh sebab dia ada Nabi. Tapi bila Abu Bakar memerintah, pertama, tak boleh samalah imej Abu Bakar dengan imej Nabi ni. Yang ni Rasul. Yang ni insan biasa je. Walaupun dia sahabat besar. Bila identiti sebagai Nabi tak ada, yang tinggal kepada dia identiti sebagai seorang pemerintah. Dan rakyat baru nak dibiasakan. Mana satu hak nak kena taat ni, hak pemerintah ni. Dulu kita taat dia kerana Nabi. Ketika itu Abu Bakar kena asaskan banyak perkara. Pun begitu, Abu Bakar survive. Dan menghadapi gelombang murtad yang tak dihadapi pada zaman Nabi, dan dia survive. Dan Nabi terbaik. Tapi saya nak cerita, dari sudut perkembangan kerajaan, pada zaman selepas Nabi, empire Islam lebih besar pada zaman daripada zaman Nabi. Lebih besar pada zaman Nabi. Ada beberapa perkara dalam kepimpinan yang kita kena tahu. Satu ialah soal karisma. Karismatik pemimpin. Dan ini bukan semua orang ada. Bukan kita boleh pergi masuk kursus karisma, kelak-kelak jadi karisma. Oi, karisma, aku tengok hang kemarin lain. Ini dia jadi lain. Tuan-tuan tahu cerita apa? Kasih mbak bahawa saya sudah kaya, saya kena ubah saya punya jalan. Itu tak apalah kan? Dia bukan macam tu. Ada orang memang watak dia memang daripada awal dia watak. Macam Tok Guru, dia ada latar-latar Tok Guru dia, latar banyak latar. Yang membantu dia, dia naik. Dan ini secara telus, era 90-an tidak ada tokoh yang begitu bersaing. Tok Guru tu sendiri memang tokoh hebat. Kemunculan Tok Guru di pentas politik memberikan satu gambaran yang hebat. Dan tak banyak percubaan. Bila tak banyak percubaan, saya sebut satu contoh simple. Bila Kelantan letak masa zaman tu, subhanallah, alhamdulillah, tepi jalan, seluruh Malaysia cakap. Tapi kalau siapa-siapa merintah negeri baru buat, orang tak cakap dah. Semua negeri bakal buat. Kerana dia
bila orang yang perintis, perintis memang akan menjadi tumpuan. Perintis akan jadi tumpuan. Dan idea Islam era 90-an pun tak hebat. Kemudian dia berkembang di Malaysia ni. Dia berkembang. Maka cabaran untuk orang selepas Tok Guru lebih hebat pada cabaran pada zaman Tok Guru. Kerana banyak benda yang dia cakap, orang kata, ini orang dah cakap dah. Alah, ini orang dah buat dah. Padahal benda tu mungkin besar. Tapi dulu, letak tanda tepi jalan pun, satu Malaysia, oh hebat. Pasal orang belum buat. Dan ini adalah cabaran. Bagaimana nak dikembangkan idea ni? Seorang pemerintah bukan saja perlukan kepada karisma. Karisma ni kadang-kadang perlu untuk terutama pemerintah yang menghadapi zaman, dia menghadapi rejim. Nak menghadapi pencabar yang besar. Karisma memang ada, perlu ada, tapi karisma yang menunjukkan dia seorang pejuang. Tapi kadang-kadang selepas daripada tempoh kerajaan itu telah berdiri, yang diperlukan ialah pentadbir yang baik. Tuan-tuan kalau tengok Scandinavian countries, Norway, Utara apa, Germany, dan negara-negara ini dianggap negara yang paling selamat dalam dunia. Dan rakyatnya paling berkebajikan. Kalau sekiranya kerajaan hantar bil kat dia kurang, dia bagi tahu. Ni kurang, dia kena bayar lebih lagi. Amanah, Tuhan tak percaya. Tapi setia pada negeri. Pemimpin mereka tidak famous macam Obama. Tapi pengurus pentadbiran yang baik. Pengurus pentadbiran. Kita kena cakap benda realitinya sekarang, Tok Guru telah mainkan peranan yang besar. Dan dia telah menjadi insan legenda. Itu tak dinafikan. Tetapi untuk Kelantan sekarang, Kelantan memerlukan momentum baru. Dan momentum itu tidak boleh dipaksa kepada menteri besar yang ada untuk jadi macam Tok Guru. Bagi saya, pasal tu dia telah buat dah, cukup dah. Orang dah cakap pasal membangun bersama Islam ni lama. Orang nak tengok pengisian. Dan saya tengok, tuan-tuan kalau tengok, saya dua hari lepas saya ada buka apa DAP kawasan saya. Dia buka pusat khidmat. Apa nama, Steven Sim. Saya kawasan Bukit Mentajam. So dia hantar, sampai dia datang ke rumah jemput, saya pun pergilah. Guan Eng mari buka. Kalau kita tengok mereka ni, mereka ni tak ada unsur spiritual macam kita. Tak salam, cium tangan kan. Kan kadang-kadang tak cium tangan tu, pemimpin merata cium tangan bukan kerana berkat ke apa, ada duit dalam. Tapi tak apa lah, nanti cerita lain. Saya nak ceritanya, dia mari simple lah. Tapi dia pentadbir yang baik. Walaupun kita mungkin ada idea kita tak setuju dengan dia, tapi di sudut pentadbiran dia baik. Jadi apa yang perlu dibuat, momentum, bagaimana kita nak define, nak tarifkan pentadbiran Islam itu. Walaupun penampilan itu kadang-kadang penting untuk menarik keyakinan rakyat, soal serban, soal jubah, tapi the essence of Islamic administration, isi kepada pentadbiran Islam itu ialah good governance. Pentadbiran yang baik, pengurusan yang baik. Dan ini yang perlu kita dahului. Perlu dahului. Artinya kalau sekiranya keluar audit, tak boleh pindah duduk atas. Kelantan kena duduk atas. Kerana Kelantan Islam. Tak boleh Selangor duduk atas. Ini tak boleh beban kat Menteri Besar. Dia nak kena babitkan semua apa pentadbiran kerajaan. Hatta yang apa yang Profesor Agus dalam kitab fiqh senang, kebersihan disuruh oleh Islam,
Senang eh? Semua semua. Tapi orang Islam, masjid kita teruk dah gereja, tandas dah. Bukan di Kelantan je, seluruh Malaysia. Kalau tak ada pegawai orang yang dibayar gaji sebagai cuci tandas, teruklah tandas masjid. Tapi kalau bak ambil uduk, tak kena tani sikit, ni sikit. Kadang-kadang orang tanya, pakai inai sah dah ambil semayang. Punyalah berjaga-jaganya orang Melayu. Keluar pada masjid, kebersihan tak ada. Nak cakap sebagai sebuah kerajaan, pentad kebersihan itu disuruh Islam, senang. Tapi nak pastikan negeri menjadi bersih dalam bentuk pentadbiran. Ini bukan semua Tok Lebai boleh buat. Sebab itu Saidina Abu Bakar dilantik bukan kerana dia semayang kerap. Umar dilantik bukan kerana dia semayang banyak. Kalau orang yang kuat ibadat ni, Abu Zar. Tapi Nabi kata, ya Abu Zar, bila Abu Zar minta jawatan, ya Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha amana wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi ma'alayh. Wahai Abu Zar, engkau dha'if. Padahal Nabi kata, Abu Zar ni Tuhan ahli langit sayang dah. Sedangkan jawatan adalah amanah. Dan dia pada hari kiamat merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Jadi, sebab itu saya selalu sebut, Nabi bagi kat Khalid Al-Walid, walaupun dia telah buat kesalahan, dia bunuh tawanan perang. Nabi kata, ya Allah, aku berlepas daripada apa yang Khalid buat. Khalid ni bukan nak lawan Nabi, tapi dia tengok tawanan perang kacau, bunuh. Pasal kawan tangkas, Nabi marah. Tapi Nabi terus melantik dia. Kerana ketangkasan yang ada kepada dia, tak ada pada orang lain. Ini siasah yang Ibn Taymiyah sebut. Soal kuah dan soal amanah. Banyak bila kita sebut pentadbiran Islam, kita fokus tentang amanah. Ini betul, bagus. Tapi satu bahagian lagi, iaitu al-kuah, iaitu kemampuan mengurus, kemampuan mengambil jawatan itu. Pasal Tok Guru, saya katakan, saya rasa adalah tak adil kalau rakyat Kelantan nak tengok Menteri Besar sekarang buat macam Tok Guru. Saya rasa tak adil. Mengikuti dasar-dasar Tok Guru tu tak apalah, betul lah. Satu orang, you should be yourself. Kamu kena jadi diri kamu. Masa Abu Bakar cadangkan Omar, ramai orang bantah. Wahai Omar, kau tinggalkan kepada, wahai Abu Bakar, kau tinggalkan kepada kami satu orang lelaki yang keras. Tapi akhirnya Omar adjust diri dia dengan pentadbiran. Kita tak boleh paksa semua menteri besar kena jadi hari baca khutbah, kena boleh hurai. Saya rasa tak perlu. Menguruskan pentadbiran yang baik, yang baik. Yang Tok Guru dah telah buat sebahagiannya, tapi saya rasa belum cukup lagi. Kena banyak lagi. Kena perubahan zaman menuntut perkara-perkara baru yang tak ada pada zaman dulu. Cabaran-cabaran yang tak ada zaman dulu. Maka menteri besar yang ada sekarang, dia tak perlu menonjol macam Tok Guru menonjol. Tapi dia menonjol di sudut yang orang lain tak boleh buat. Kelantan banyak niche area yang orang belum buat. Ini saya punya pandangan. Supaya yang penting bagi waktu ini, mencetuskan satu momentum baru pentadbiran Kelantan. Yang ini nak kena carilah, kena mesyuarat. Dia akan launch satu benda baru yang hak Tok Guru tu dah buat bagian dia, yang baru, yang orang akan memperkatakan tentang idea baru ni, tentang pentadbiran Islam yang kita definekan balik bagi kerangka sebuah kerajaan negeri seperti Kelantan. Ini saya punya pandangan umum. Tak tahu tak jawab soalan ke apa. Sebab itu saya kata, Kelantan dah 23 tahun dah lama. Dia patut mengeluarkan, hebatlah, saya mencadangkan adanya institut pentadbiran
apa nama Kelantan, Islam Kelantan, yang mana boleh menghasilkan. Pasal ambil pengalaman Kelantan ni, macam ni pun boleh juga di bawah ni, tapi ada orang ambil diploma ke apa saja ataupun kursus yang mana dia akan mempelajari pengalaman Kelantan, positif dan negatif, benda yang patut dibaiki dan diterjemahkan dalam kerangka pemikiran politik biran Malaysia. Kita ada Intan, kita ada apa, kita kena ada satu di Kelantan. Orang masuk sini ada musuh Islamik, idea mengislamisasikan pentadbiran base kepada Kelantan punya, dan kemudian dia develop dengan idea pentadbiran Islam yang lain. Ada diploma dikeluarkan. Ini penting untuk orang. Kalau tidak, kita sejarah ni akan mati. Kita kena tahu 23 tahun panjang. 2 tahun pemerintahan Abu Bakar Siddiq, 10 tahun pemerintahan Omar, 12 tahun pemerintahan Osman, kerajaan dah mula bergoncang. Pergaduhan dah berlaku dalam kerajaan Khulafa'. Tetapi kerajaan yang panjang umurnya, Khulafa' kena ditakdirkan masa tu memang musuh banyak. Tapi dinasti yang panjang pentadbirannya dalam sejarah Islam, satu benda dia kena buat. Dia kena tolerance. Tolerance adalah key kepada semua, maksud bertolak ansur. Sebab itu saya kata Kelantan tak jatuh, Terengganu jatuh. Kelantan tak ambil sikap macam bermusuh dengan hiburan, tapi dia bagi alternatif kepada hiburan. Dia tak ambil tinggalkan band pemikiran, tapi panggil berdialog di atas pentas pemikiran. Hal ini tak dibuat oleh dua negeri PAS lagi. Tak sempat dah lah, memang tak sempat dah. Padahal mereka bila memerintah, minta maaf lah kalau ada orang tak setuju saya, tak apa. Dia macam nak mula balik, padahal patutnya dia macam sambung yang Kelantan tu. Dia mula balik, dia kata ah, Kelantan, Kelantan, kita macam tu lah, saya rasa. Tahu, siapa orang Terengganu minta maaf lah kan. So maksud, bila berlaku hal yang seperti itu, dia nak mula balik dan dia lemah, dia tak pelajari sebahagian daripada dah berapa siri dah orang dah ada maklumat itu. Terima kasih banyak. Saya rasa itu penerangan awam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih, itulah apa yang dikemukakan oleh Yang Bahagia Dr. Mazhar. Satu benda yang sangat jelas kepada kita disebutkan tadi ialah barangkali kita boleh ambil sebut sebagai benda yang besar yang disebutkan tadi ialah ukurannya ialah good governance. Good governance ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting, sehingga akhirnya disudahkan dengan satu cadangan untuk mewujudkan satu institut pentadbiran Kelantan untuk meneruskan legenda pentadbiran yang telah memberikan hasil yang begitu baik. Untuk seterusnya saya ingin kongsi satu cerita di mana cerita ni saya dapat daripada WhatsApp saja, tapi saya rasa ada relevannya dengan kita pada hari ini. Di mana satu orang pergi ke kedai di Jerman katanya. Dan masa masuk kedai dia tengok satu couple, couple remaja lah, macam orang boyfriend girlfriend dating lah. Makan hanyalah dua pinggan, sepinggan seorang gitu. Makan sepinggan seorang gitu, jadi dia duduk pergi kata, ni budak laki-laki ni mesti lepas ni kena tinggal kat girlfriend dia, pasal kedekut. Satu pinggan saja kan makan gitu, ya maknanya kedekut punya laki-laki, siapa mau. Kan? Dan lepas pada tu tengok, dia makan habis pula tu, licin, orang Kelantan kata licin. Sampai menjilat jari bah. Kemudian ada di sudut yang lain orang tua, juga demikian. Satu pinggan seorang, dan makan pun licin habis. Jadi bila dia masuk, dia order, lepas order makan, dan makan tak habis. Lalu orang tua yang ada sebelah dia tu, tegur dia pasal apa makan tak habis. Tu dia jawab apa? Duit apa kamu? Bukan duit kamu, itu duit aku. Aku yang bayar. Kemudian orang tua tu pun nak kat telefon. Telefon, saat lagi datang. Orang yang beruniform, tanya pasal apa makan tak habis. Dia kata, apa peduli kamu? Itu duit aku, bukan duit kamu. Lalu kawan tu pun buat keluar risik, denda lah, katalah denda 50 euro bagi kat dia denda. Dia kata, the money is yours but the resources belongs to the society. Maknanya yang dia bazir itu sebenarnya bukan hak dia tapi hak masyarakat yang dia telah bazirkan.
Jadi pelaksanaannya tuan-tuan sekalian ialah bagaimana sebuah negeri, negara yang bukan Islam dapat mengimplement pembazirannya sampai ke peringkat macam denda parking kereta. Mana-mana pun kena denda. Ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting kepada kita. Hari ini kita masih lagi peringkat konseptual. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu pun duk cakap dah pasal bilik air masjid kotor ni. Sampai hari ni pun yang bahagia keluar lagi isu kotor tu. Maknanya nak bersih bilik air masjid pun puluh-puluh tahun perlu masa. Dan ini barangkali termasuk dalam good governance. Good governance yang perlu ada di peringkat pentadbiran negeri sampailah kepada pentadbiran masjid dan pentadbiran seluruhnya. Tu tak pergi pada tandas awal lagi tu. Pergi tandas awal berat lagi ni, kan? Tandas masjid tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ini adalah merupakan satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai apa tu guideline ataupun perbandingan dalam melihat isu yang kita sebutkan pada hari ini. So dalam hal ini kita sebut tadi, yang disebut tadi ialah good governance dan perkara yang berikut dengannya. Dalam soal ini, soalan yang ketiga yang akan saya tunjukkan kepada yang bahagia Profesor Dr. Abu Hassan, ini pun soalan tak kongsi dulu. Ini soalan ni soalan cepu mas ni. Dalam menilai sesuatu kerajaan atau kepimpinan, apakah pandangan yang berbahagia Profesor, ukuran yang harus digunakan? Kalau jarak kita ukur dengan batu ataupun kilometer, kalau berat kita ukur dengan kilo, dan kalau zaman dulu ukuran kati, nah, berat tu berapa kati. Sekarang ni kalau kita nak ukur kejayaan, apakah ukuran yang harus kita gunakan? Silakan yang bahagia Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang amat berhormat Menteri Besar, selaku ahli akademik yang baru pulang ke negeri sendiri, maka sudah pasti kalau kita ikut semua perkembangan teori-teori pentadbiran atau governance dan telah dihuraikan oleh panel-panel terdahulu, malah di dalam sirah yang dipelajari yang saya tidak perlu huraikan, pada peringkat awal petunjuk pengurusan adalah ekonomi. Sebab itulah junjungan besar terus ditemukan jodoh dengan seorang usahawan yang berjaya sebagai teras untuk menyatakan bagaimana kerajaan itu dibentuk adalah pembentukannya berasaskan bagaimana mereka berjaya menguruskan ekonomi, iaitu kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat itu dan bagi kerajaan itu. Namun kita harus akur bahawa kerajaan negeri Kelantan dalam satu sikap amat tidak cergas dan tidak galak untuk memajukan ekonomi atau sumber ini. Lalu akhirnya kita dapati bahawa kita berada sebagai sebuah kerajaan yang terapung, yang senang diruntuhkan, yang tidak memberi peluang bagaimana proses penghidupan masa depan boleh berlaku. Untuk itu saya hadir pada hari ini untuk tidak bercakap tentang masa lalu. Bermaksud era masa lalu sudah pun berakhir, walaupun dalam bentuk semicolon akan diteruskan, tetapi apakah blueprint, apakah perancangan era masa ini untuk dibawa ke masa depan? Pertama, sebaik sahaja kerajaan ini dibentuk selepas pilihan raya ke-13. Sebagai orang awam, kita tidak diberitahu lebuh raya mana untuk dibawa kerajaan ini. Adakah untuk dibawa sebagai sebuah kerajaan yang menampung masa lalu atau sekadar berpuas hati dengan masa kini dan kabur
pada masa akan datang. Lalu teras inilah yang saya bawa pada hari ini. Tiga sektor ini perlu sangat-sangat diberi perhatian mulai hari ini. Sebaik sahaja habis forum ini, setelah pandangan-pandangan diberikan, walaupun tidak semua ahli yang berhormat hadir, tidak semua pegawai awam hadir, sebagai petunjuk tidak seriusnya kita terhadap pembangunan negeri ini. Saya ambil satu contoh. Secara ringkas. Bagaimana seorang pelabur ingin membuka kilang di negeri ini sekiranya tempat gantung banner pun sudah condong? Paling mudah. Saya ambil tiga komen saya dalam Facebook saya. Pertama, saya mengatakan malang negeri ini sedang bergerak menjadi negeri yang sakit kerana kita tidak cermat di dalam menguruskan pentadbiran yang mikro walaupun kita berlumba untuk menguruskan pentadbiran yang makro. Yang mikro sangat penting. Yang mikro ni sangat penting. Yang kecil-kecil, yang detail-detail ini. Sebab itulah pada peringkat pertama saya mengambil contoh. Rangkaian gantungan bendera dari Kota Baru sehingga ke Istana Negeri sebagai satu contoh. Saya kena tegur dulu baru saya bagi cadangan. Kalau terluka, sila rawat. Maksudnya ialah bendera itu sudah lusuh dan saya ambil gambar lalu dimasukkan dalam Facebook lalu diberi komen dan alhamdulillah dalam perjalanan hari ini bendera itu sudah digantikan, sudah berwarna merah yang jelas, selama ini purple. Sebagai satu contoh. Kedua, di cabang 3 Melawi, saya tidak komen, saya tidak kata Datuk ataupun D.O. Bacuk tak buat kerja. Tak. Tetapi saya tak tahu dia nampak ke tidak. Sebagai satu contoh, sebab saya bukan nak komen Bacuk saja. Sebagai satu contoh, ada satu tempat gantung banner betul-betul di cabang 3 Melawi. Cermin mata saya yang 900 power ini sudah tak nampak dah lambang mahkota di tengkolok Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Maka saya tanya makcik jual roti canai sebelah tu, Kak Dah, bila gantung ini? Dia kata sekitar 1996. Seandainya perkara yang remeh ini kita tidak detail, saya nak sebut ini, governance ini, setiap individu dari tukang sapunya kepada pegawai PTD 17, grade 17 sehinggalah kepada grade 54 dan JUSA sewaktu memandu kereta perlu detail, perlu memerhati walaupun sehelai dan sekeping sampah yang bertaburan, kerana dari situ akan timbul ide bagaimana untuk dijadikan polisi, peraturan dan seterusnya perancangan-perancangan bagi membolehkan sistem itu berlaku. Sebagai saya tu ambil contoh, semalam saya bawa 35 orang produser. Di dalam poket mereka paling tidak akan mempunyai 10 juta seorang bagi pembikinan sebuah karya sama ada filem Islami ataupun lain-lain. Saya bawa ke Pantai Tok Ban. Sebahagian dari mereka adalah produser dari negara Eropah yang kita sebutkan tadi. Antaranya ialah Profesor Thomas Bauer, pemilik gedung terbesar Linux dan juga Logic dari Jerman. Sebaik sampai di Pantai Tok Bali, perkara yang dia shoot adalah sampah di Pantai Tok Bali. Maka dia bertanya kepada saya, what the future? Apakah masa depan yang ada kepada bangsa ini sekira very simple problems kita tak dapat solve? Lalu interview dilakukan. Saya ambil satu contoh.
apabila wawancara dilakukan oleh televisyen Eropah tersebut, mungkin akan keluar TV tidak lama lagi, iaitu Euronews. Pertama, dia bertanya kepada peniaga di situ, apa masalah? Peniaga di situ memberitahu nyata ada tukang kutip sampah datang, tetapi lori yang bawa sampah gugurkan sampah lebih banyak dari lori itu bawa sampah. It's a best example. Lalu dia bertanya, tidak adakah sistem ekonomi yang membolehkan satu tajaan dilakukan atau orang boleh menaja bagi membeli lori-lori baru angkut sampah tersebut? Sebagai satu contoh. Lalu tiga elemen ini secara ringkas saya ingin sebutkan. Pertama, perlu ada blueprint yang perlu dibentangkan kepada masyarakat yang boleh diulas oleh ahli-ahli akademik, usahawan-usahawan, pelabur-pelabur terhadap perancangan ekonomi negeri. Sangat penting. Saya ingin ambil contoh. Jika ada blueprint ini, seandainya dikembangkan IDE, Internal Domestic Economy, ekonomi dalaman dan dalaman lagi. Sebagai satu contoh, kedai runcit. Dari 7 pemborong yang terbesar di Kelantan, mereka memberitahu seandai dimajukan suatu believeness, kepercayaan, setiap kampung mempunyai 10 kedai runcit, maka kerajaan negeri akan dapat perolehan sekiranya ada satu sistem percukaian kedai runcit seperti mana di Eropah yang ringan antara 3 hingga 5%, yang di mana proses pelaburan IDE ini berlaku dengan bijak, maka pembangunan ekonomi dalaman akan menjadi luar biasa, atau yang kita sebut sebagai gift economy, ekonomi community. Sebagai satu contoh, apabila sebuah universiti ingin mengadakan, menghasilkan cenderamata, kita membelinya 1.7 juta dari Bangkok, iaitu raga rotan. Per month, setiap bulan. Dan apabila ada 3 universiti di Pantai Timur yang saya anggap sebagai lembah monsun, di mana saya telah sebut baru-baru dalam awal ni, saya akan berbincang dengan kerajaan negeri bagi mewujudkan apa yang kita sebut sebagai the monsoon economy sector, iaitu pesisir ekonomi tertua di rantau ini, dari Tok Bali sehinggalah ke seluruh sampai ke Shanghai di China, di seluruh persempadanan Laut China Selatan. Jumlah tika rotan, iaitu jumlah untuk buat basket, bakul kecil bagi cenderamata, dari kain songket, cetakan tiwan, dan juga dari material seperti pandan dan sebagainya, setiap bulan industri di negeri ini yang kita beli dari Bangkok mencecah antara 8 hingga 7 juta. Sekolah beli, 30 buah sekolah di Kota Baharu saja belanja at least 30 ribu sebulan bagi cenderamata. Lalu sayangnya, seandainya kita tidak ada blueprint nak memajukan sektor ini, maka kita akan ketinggalan. Atap senggora. Kebetulan YB Dr. Fali ada, mungkin boleh bawa dan semua yang datang ke sini. Atap senggora. Atap senggora asalnya di Tawang, Bacu. Dalam semua manuskrip seni bina rumah Melayu jelas ditulis asal usul asap atap senggora dari sebuah kilang di Tawang sekitar 1400-1500. Tetapi atap senggora ini dah tak ada walaupun separuh di Tawang. Kita kena beli dari Thailand. Satu keping atap senggora sekitar RM1.10, ikut ketebalan sehingga RM2.50. Sedangkan tanah yang nak buat atap senggora itu katanya diseluduk secara tidak rasmi dari pesisir Sungai Golok, sebab dia memerlukan tanah yang ada ketinggian air di dalam dia untuk ketahanan dia. Jadi
kita dah rugi berapa. Itu adalah blueprint ekonomi. Yang kedua, blueprint sosial. Saya banyak di dalam fikiran kami ahli akademi ini, cuma saya nak sebut satu. Apabila berlaku jenayah di Kelantan, di kawasan pesisir monsun, bacok sehingga tumpat, 73% pelajar tidak menyambung persekolahan selepas darjah 6. Ada tak kita mengambil peduli tentang ini? Data ini sangat penting. Lalu sidang hadirin, saya ingin mencadangkan agar wujud satu kerjasama sehati sejiwa antara Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam Kelantan dan juga institusi pendidikan. Pada sekitar tahun 70-an, di mana kadar sosial ini kita berjaya selesaikan kerana wujud satu sistem yang kita panggil GIF Education atau pendidikan komuniti. Lalu pada hari ini semua masjid, terutama masjid jajahan yang besar, boleh dijadikan pusat pendidikan terbuka atau open university. Cuma yang perlu adalah perancangan. Iaitu sebagai satu contoh, kerajaan negeri di bawah Esko Pendidikan boleh mengeluarkan jadual lengkap kuliah yang disampaikan di semua masjid ini cetak dalam satu katalog tahunan yang membolehkan semua pelajar, ibu bapa tahu masjid macam 8 hingga 10 mengajar ilmu apa, fiqh, mantik, nusuf dan sebagainya. Lalu wujudlah apa yang kita katakan sebagai universiti terbuka yang sangat besar tentang pendidikan Islam di negara kita. Ini sangat penting. Sebab pada tahun 70-an saya bayangkan balik ketika saya duduk di Ketereh, ketika itu ada satu perancangan oleh satu jawatan kuasa pendidikan peringkat komuniti di mana mereka ada jadual, mereka bagi tahu tahfiz ataupun ilmu mengaji Quran mukaddam ada di masjid ini, di balai sah ini, di balai sah ini. Lalu kita kayuh basikal dan kita pergi ke balai sah tersebut. Lalu sekarang kena modernkan dalam website kerajaan negeri itu, kena bayar sikitlah. Lantik satu kumpulan di mana mereka susun jadual pengajaran ini. Lalu ayah-ayah dan ibu-ibu akan mendapatkan data yang lengkap. Bermula dari benda semudah ini dahulu, sebelum kita berfikir nak tubuh sebuah universiti Islam terbesar dan paling hebat di rantau ini. Sebab semua masjid ini boleh dimanfaatkan. Malah kami yang belajar dan mengajar di universiti ini pun, para pensyarah dalam bidang pengajar Islam, mungkin bahkan diri saya cuma tahu 1% saja. Tetapi akibat kesuntukan masa, mustahillah saya nak telefon Saifuddin, YB Bahaki, YB Fadli, kat mana ngajar hari ini? Bermaksud saya kena telefon setiap orang. Lalu jika ada satu blueprint pendidikan peringkat komuniti, keluarkan jadual tahunan, termasuklah tajuk kuliah ataupun tajuk khutbah, maka senanglah kita mencari masjid itu untuk menghantar para pelajar dan juga yang lainnya. Ini cadangan kedua secara ringkas. Pendidikan bagi menyelesaikan masalah sosial di negeri Kelantan yang semakin menakutkan. Dan yang ketiga adalah politik. Saya ingin mencadangkan, walaupun agak kontras sedikit dengan kepercayaan ramai orang, tidak salah mungkin untuk era pasca ataupun era kedua pentadbiran ini kita mengambil jalan equilibrium, iaitu kesepakatan, bersekutu dan berbagi-bagi. Bermaksud kita adakan kerjasama yang begitu kuat dengan semua badan-badan institusi-institusi kerajaan persekutuan secara personal dahulu. Antara yang berhormat dengan pengarahnya, yang berhormat dengan ketua pengarahnya dan sebagainya. Walaupun ada halangan, tidak dapat dinafikan, walaupun ada halangan di peringkat pentadbiran, namun proses ini boleh diselesaikan. Percayalah. Seperti saya percaya, apa salahnya? Contohnya,
kita ada kesepakatan di dalam membangunkan seminar-seminar secara bersama seperti ini. Dua-dua ahli akademik ini pegawai kerajaan, persekutuan, tetapi dia hadir kerana kita percaya ini adalah proses pertama diplomasi. Kalau kita boleh bersekutu dengan Jepun, Korea dan sebagainya, takkanlah kita tak boleh bersekutu sesama sendiri. Tidak ada salahnya. Jadi yang baik itu kita ambil. Jadi saya cadangkan kita kurangkan ekstrim warna, kita majukan sedikit nilai baru, nilai baru. Jadi itu sajalah pandangan saya secara ringkas pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.